نفس حزما وعزما يصوم. Bila kita peka terhadap firman Allah Subhanahu Wa Taala bahawa dunia ini ujian, kalau murid yang cerdik, macam mana jawapan dia terhadap ujian tersebut? Maka dunia ini ujian Allah Subhanahu Wa Taala yang berbagai-bagai. Maka ujian, jawapan yang terbaik terhadap ujian Allah Subhanahu Wa Taala, redha pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jawapan yang paling penuh. Satu-satunya dia punya markah ada. Iaitu bila Tuhan uji, kita redha. Sami'na wa ata'na. Dalam Al-Quran ada ayat yang Allah telah sebut, tidak sepatutnya apabila Allah Subhanahu Wa Taala membuat satu keputusan dan Rasulnya, mereka punya pilihan yang lain. Apa ayat dia macam mana? Maksud ayat macam tu. Tidak sepatutnya apabila Allah Ta'ala telah hukumkan atau takdirkan, tentukan satu ketentuan, maka mereka punya pilihan yang lain. Tidak ada Al-Quran ayat sebegitu pun. Bermaksud ayat ini menyatakan kesempurnaan ubudiyah pada satu istilah. Istilah yang lain menyebut kita telah merdeka sepenuhnya. Merdeka macam mana? Kita telah merdeka dari nafsu kita. Masya Allah. Nafsu kita ini mengambil habuan daripada kita. Dia tidak hak dia daripada kita. Dia akan tarik. Kalau kita mampu untuk taat, tak apa, dia akan tarik hak dia. Nafsu ini akan tarik hak dia. Dia ada hak dia, dia suruh kita jangan jangan setuju pada Allah Subhanahu Wa Taala. Suruh bantah. Dia minta kita bantah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita dengar kata nafsu kita, maka kita lah memperhambakan diri kita pada nafsu kita, bukan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dah ikut saja apa yang Allah Taala tentukan. Allah Taala sengaja buat bermacam-macam kepada kita dengan ujian, supaya Tuhan nak tengok bagaimana kehambaan kita kepada Dia. Jadi kalau kita faham dengan makna ini dan kita gunakan iman yang ada pada kita, dah kita anggap ujian Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita pasrah, kita akur kepada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita ini menjadi kehambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, maka di akhirat Tuhan akan muliakan kita. Allah Taala akan muliakan kita sebab kita menjadi hamba yang benar-benar di dunia ini. Maka dunia ini tempat ujian. Siapa yang tak, jawablah dengan markah yang penuh. Siapa yang tak nak, jawablah 90-80. Maka bantahlah sesuatu perkara terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala.